sewa pemilik. Perkenalkan, nama saya Sapudin, saya porter Merak. Dari porter Merak yang ngangkut barang dari terminal ke kapal, dari kapal ke terminal. Saya masuk semenjak tahun 2000 ke sini, saya juga nggak tahu kalau nasib saya jadi porter. Gitu. Anak saya tiga, istri juga satu. Yang pertama udah dipanggil duluan, yang alhamdulillah sekarang masih ada dua, yang satu cewek, yang satu cowok. Umur SMP kelas 3, mau lulus ini nih, alhamdulillah mudah-mudahan diberi rezeki untuk melanjutin anak saya. Yang kedua SD kelas 2. Asli saya orang Merak, Pak, cuma saya tinggal di Bukit Gunung Ciporong, lingkungan Ciporong namanya. Itu perbatasan Serang, Pak, Bojonegara sama Merak. Ada yang tawar-menawar dulu, Pak, ada yang enggak. Cuman kalau walaupun enggak tawar-menawar juga kan kadang ada yang ngasih nih, paling kita minta tambah, kalau enggak ditambahin ya udah gitu. Tergantung barang, enggak tentu kalau barangnya banyak ya sekitar telah 40, kalau barangnya kecil, Pak. Loh, 45, Pak. Oh, iya. Yang sesuai sama barangnya doang, Pak. Tawar-menawar ya, Pak? Iya, kalau nggak jadi, bukan bawa. Nah. Khusus untuk penumpang yang mau nyebrang, enaknya itu sebelum dibawa barangnya. Biar kita tidak mintanya ntar, kadang-kadang penumpang banyak nggak tahu, Pak, berapa di kapal. Kuli kan nggak semua baik, ada juga yang agak arogan, mintanya agak lumayan gede. Makanya baiknya itu kalau posisi saya tawar menawar sebelum barang dibawa. Wah, tiga bisa terus, ini yang tiga. Ada yang ini, Pak, yang bikin saya teringat sampai sekarang waktu kapal cepat ini belum ada. Udah lama berarti, Pak. Jadi barangnya itu ketinggalan di sini, orangnya udah nyebrang duluan, terpaksa kita bawa ke Bakoni. Nyusul ke Bakoni, perjalanan 3 jam, jadi bolak-balik itu 6 jam, termasuk pelayanan lebih daripada 3 jam, daripada 6 jam. Pas ketemu ya alhamdulillah sih, Pak, dia juga terima kasih banyak, udah sangat ngebantu gitu kan. Cuman ya kadang kulinya juga ditambahin. Semangat ini pada saat ini. Sudah berapa lama, Pak? Saya di sini kalau nggak salah udah 12 tahunan. Sebenarnya kalau untuk porter biaya keluarga juga nggak cukup, Pak. Cuman kita alhamdulillahnya itu kita kan kerja 2 hari sekali, yang sehari itu saya usahain untuk kita berkebun ini, punya orang tua. Emang kita Bang, yang ngangkut barang itu tergantung ini sih, bukan tergantung barangnya, kita tergantung orangnya. Kadang-kadang barangnya dikit ngasihnya gede, kadang-kadang barangnya gede juga ngasihnya dikit. Karena itu udah mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali nyebrang gitu. Alhamdulillah, Pak, ya sebenarnya, Pak, dibilang kalau dulu emang lumayan enak-enaknya itu karena bawa barang nggak terlalu jauh. Kalau sekarang kan dari pintu-pintu satu, dari jembatan JPU ke dermaga 1 sampai ke dermaga 3,
lewat atas semua. Pernah terjadi waktu dulu tuh, ini mama apa nih, dibuka aja nggak apa-apa Pak ya. Waktu zaman dulu saya tuh ya Pak, bawa barang TV. Dulu kan TV kan yang ada tabungnya itu. Dari dermaga 1 ke dermaga 3, ngasihnya itu 5.000, iya 5.000 kalau nggak salah. TV tabung sama tas sama kardus. Kalau dihitung per bulan kayaknya kan kita kan kerja 2 hari sekali. Sehari semalam, cuman kita nggak kuat. Paling juga sore pulang, cuma ya nggak masalah gitu. Pulang juga. Kita ada 2 regu, cuman mandor 2. Mandor itu fungsinya untuk kalau barang kehilangan, kita bisa koordinasi sama mandor, terus sama perusahaan kapal, sama STP juga kita lihat di CCTV-nya Pak. Takut dikira bukan porter yang bawa gitu Pak. Emang kuliah nggak seberapa, cuman tanggung jawab kita terlalu berat. Alhamdulillah Pak, semua juga baik Pak. Terutama KSKP mendukung saya, terus ASDP juga alhamdulillah mendukung. Yang SDP juga sangat mengingatkan kita, sangat suruh berhati-hati, lagi rame, jangan mentang-mentang lagi rame, buru-buru akhirnya kita barang kehilangan, akhirnya kan menghambat waktu kita. Sebenarnya Pak gini Pak, cuman ya mungkin ada tangga sih Pak ya. Sebenarnya pinginnya itu dibimbing di ini langsung sama SDP atau siapa saja yang di sini gitu kan. Pinginnya ada troli dari atas ke kapal gitu. Cuman ya mungkin ada tangga juga kan bisa dibenahi. Harapan saya sebagai porter Merak sini, mudah-mudahan pemerintah ada kebijaksanaan untuk mudah-mudahan ada yang merhatiin supaya diminta digaji.